itu pengantinnya masuk aja ya. Jaringan daripada virus. Kalau seandainya bapak tetap juga melakukan pelanggaran, lalu siapa yang mau mengikuti aturan pemerintah ini, Pak? Ya, silakan tuh pengantennya bisa kembali, ya. Dan ini bereskan semuanya. Bisa ya? Ya, tamu undangan silakan bubar. Tidak siap-siap, saya tungguin. Coba bapak ibu silakan bubar. Punten, kalau akad kan sudah, resepsi jangan, karena harus menurut ketentuan, ya. Ketentuan, bapak tidak ada yang pakai masker juga, coba, ya. Harusnya pakai masker dan hanya untuk akad nikah aja, Pak. Ya, tolong bapak ibu sekalian bisa dipahami dan mengerti. Langsung pada pulang saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengantinnya masuk aja ya. Bentar ya bapak ibu sekalian, ini resiko daripada bapak tidak mengikuti anjuran dan perintah. Akhirnya kalau seperti begini kan jadi mubazir, agak mubazir. Sistem silakan.